Selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya Ik. Dan hari ni kita tak ada review kereta. Kita nak cari something else. Di sini ada satu kedai big bikes. So maybe kita boleh dapatkan something untuk kita review. Alright, let's go. Okay guys, sekarang saya berada dekat ED Motors yang berhad yang terletak di Bangi. Apa yang ada dengan saya adalah Honda CBR 1000RR yang dikeluarkan pada tahun 2019. Saya nak cerita pasal spek sikit. Motor ni punya kapasiti enjin sebanyak 999cc dan kuasa yang dihasilkan adalah banyak 189 horsepower dengan 116 Nm of torque, which available at 11,000 RPM. Suspension depan dan belakang menggunakan suspension daripada brand Showa dengan double brake disc dekat depan, datangkan dengan ABS daripada brand Tokiko. Besides that, brake belakang pun didatangkan dengan ABS. Yang belakang dia menggunakan brake caliper daripada Nissin. Tayar untuk saiz depan adalah 120/70R17, while tayar belakang menggunakan saiz 190/50R17. You guys imagine motor 1000cc menghasilkan power sebanyak 189 horsepower, more than what Honda HR-V dan Honda Civic hasilkan, which is around 170-280. Wheelbase antara tayar depan dengan tayar belakang adalah sebanyak lebih kurang 1.4 meter dan seat height ini antara yang terendah dalam mana-mana superbike yang saya pernah tengok. Dia punya tinggi lebih kurang dalam 820 mm. So let's say kalau saya 180 cm duduk dekat atas Honda CBR ni, akan jadi sangat selesa sebab kita rasa seat tu rendah, kita tak rasa kaki tergantung. Saya pun salah seorang pengguna motor besar, tapi bukan daripada brand Honda lagi. Not yet, in future maybe. Motor saya berat lebih kurang dalam 200 kilo, tapi Honda CBR ni berat dia 196 kilo. Saya terkejut bila tadi kita cuba alih motor ni dengan jalan yang agak berbukit. Saya boleh reverse motor ni while I'm sitting on it, tak ada struggle sangat. So if you guys can see, saya punya kaki flat on the ground, and then bila saya on the riding position like this, you akan rasa sedikit cramp, maybe sebab kaki saya agak panjang. Bila you dah adjust kedudukan riding position yang mana you selesa, you tak rasa stress dekat pergelangan tangan, you tak rasa stress dekat bahu. This is just nice. You just need to adjust your position slightly and that's it. You boleh ride motor ni dengan selesa. Kalau kita boleh tengok pada bahagian depan, dia quite agresif dengan ada inlet dekat sini. Lampu depan menggunakan lampu LED dan dia ada signal integrated dengan side view mirror. Alright, jom kita tengok bahagian belakang pula. Okay, untuk bahagian belakang, this is how CBR looks like. Dia punya LED tail light integrated dengan running light. Then this is original signal from CBR. But the owner of this motorbike dah tukar eco ni kepada aftermarket punya, dia panggil apa lah? Owner CBR 1000 ni dah tukarkan eco ni kepada aftermarket punya eco. For me, it look much more neat compared to the original one. This is the most beautiful looking exhaust original yang datang dengan motor. And then, you guys nak dengar bunyi dia? Nak dengar tak? Okay, jap. Okay, other than that, motor ni didatangkan dengan 6 kelajuan manual dan quick shifter. So untuk pengguna superbike, normally they like to have a quick shifter in their bikes because quick shifter ni sangat membantu bila mana kita perlukan penukaran gear yang lebih pantas. Okay, besides that, owner motosikal ni dah pasangkan beberapa accessories yang mana saya boleh nampak. Dia dah pasangkan engine slider dengan engine cover dekat sini. This is to protect the engine parts here. Let's say you are involved in a crash. Okay, selain daripada tu, motor ni juga ada electronic accessories yang dia pasang dekat depan, macam this one, grip heater. So another thing yang saya nak tunjuk kat korang adalah dia punya meter. Okay, ni saya tutup dulu. Kita tengok masa dia on. You guys boleh nampak tak dia punya grafik?
Okay, this is TFT meter. I think this one datangkan dengan maybe 3.5 inch. So dekat sini, you guys boleh nampak ada mode, ada P, T and EB. P means power, T means traction control, dan EB is electronic braking. Okay, dan dia ada indicator untuk side stand. This number is the RPM punya meter. Max RPM is 15, which is quite insane. And then the power, 189 horsepower tu available pada 13,000 RPM. 13,000 RPM, just at the tip before you reach the red line there. Tank capacity untuk CBR 1000RR ni rated at 16 liter. Let's say kalau you guys ada pengalaman riding jauh menggunakan superbike, maybe you guys boleh komen dekat bawah macam mana you guys control throttle untuk sampai ke satu-satu destinasi. Okay, kita dah cerita panjang lebar pasal Honda CBR 1000RR. Sepatutnya hari ni saya bersama dengan seorang rakan, salah seorang penasihat jualan yang terdapat di ED Motors Sdn Bhd. Tapi disebabkan beberapa kesulitan yang tidak dapat dielakkan, dia tidak dapat join kita pada hari ni. Tapi saya akan share juga contact number rakan saya ni dalam description bawah, dan juga lokasi ED Motors Sdn Bhd ni. Maybe you guys boleh contact sales person ni untuk tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan motor-motor yang diorang jual. Please jangan lupa like, share dan subscribe to our channel. Support us by clicking the subscribe button, sebab benda tu free. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang loceng untuk jadi yang pertama dapat video-video latest daripada The Honda Guys. Alright, so jumpa lagi next time bersama saya Ik. See you, bye-bye.